sebuah pertanyaan yang tentunya beberapa saat lagi akan kita temukan di babak yang kedua. Dan besok pertandingan yang dipastikan tidak akan kemudian menarik ketimbang pertandingan pada sore kali ini, di mana akan bertanding kesebelasan Undata. Undata dari kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat, berjumpa dengan kesebelasan Persita dari kawasan Tanah Abang. Itulah informasi pertandingan besok, pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang sedang kita lanjutkan pada sore hari ini. Dan kini kedua kesebelasan sudah menyebar di atas lapangan pertandingan dan terlihat baik asing ataupun lawannya kesebelasan setuju masing-masing melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan mereka. Tidak terlihat Lukaku yang nampak. Ya, terima kasih Bos BPT sudah diterima dan mendarat dengan baik. Ya, saudara penonton, kita lihat nampak Lukaku tarik keluar dan dimasukkan rekan senegaranya Taryono. Baik, perlu pertandingan babak yang kedua sudah terlalu, masih ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Dan kita saksikan saudara, kini Asep langsung coba menekan diri pertahanan kesebelasan setuju dari kaki Abel. Abel bekerja sama berikan kepada rekannya, kembali Abel kuasai bola. Sebuah crossing kiriman yang dilepaskan pemain kesebelasan asing yang lalu berat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan setuju sudah dilakukan, lepaskan umpan melambung ke tengah saudara. Kita lihat kiri bola dalam penguasaan Puyeng. Puyeng bekerja sama kepada Syafiri. Syafiri bekerja sama kepada rekannya. Kita lihat saudara penonton Kevin. Kevin kepada kompatriotnya. Mendirai permainan para pemain asing, kita lihat coba untuk membuka lini pertahanan kesebelasan setuju. Pull up permainan mereka lakukan dari kaki Rizky Marciano, bekerja sama kepada Mamayo. Mamayo dorong bola berikan kepada Sugi. Masih Sugi berhasil menekan satu pemain. Dan kita lihat kiri saudara peroncon dari kaki Abel. Abel melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan setuju. Kita lihat saudara bola tercuri oleh pemain dari kesebelasan setuju. Tetapi kembali datang benturan dari kesebelasan asing sebelum akhirnya setuju. Saudara, kembali sebuah penguasaan bola yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan setuju. Datang kembali benturan dari kaki Sugi. Sugi bekerja sama kepada kompatriotnya, sebuah umpan terobosan yang cukup baik. Dan kita lihat Abel terjatuh tetapi bukan merupakan pelanggaran. Play on dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan setuju. Counter check yang cukup baik Rizky Marciano. Cepatan membaca bola yang membahayakan gawangnya, keluar dari sangkar untuk bisa mengantisipasi pergerakan bola. Dan kita lihat saudara, bola berhasil dikuasai oleh Rizky Marciano, bekerja sama kepada Dion. Dion lepaskan umpan tetapi kurang cermat. Ya saudara penonton, kembali kiri datang tekanan dari kaki Mamayo, berikan kepada Taryono. Taryono melebar kepada Kevin yang dicari. Masih Kevin bekerja sama berikan kepada Syafiri, cutback yang cukup baik, tetapi bola terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan setuju. Sebuah kombinasi permainan yang berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini sepak pojok bagi kesebelasan asing Syafiri berhasil diantisipasi dengan sebuah kepala pemain kesebelasan setuju dan sebuah usaha yang cukup baik. Kita lihat kiri kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Asing masih tetap dengan trademark permainannya menekan lini pertahanan kesebelasan setuju untuk bisa memburu gol tulisan ke dalam kesebelasan setuju. Lontaran ke dalam kemenangan kita lihat terjadi. Bola kini dikuasai Safei, berikan kepada Kevin. Datang kembali benturan dari kaki pemain kesebelasan asing Puyeng. Mamayo! Sebuah koordinasi permainan yang cukup baik dipertahankan dua pemain dari kesebelasan asing, tetapi tembakan
tembakan yang dilepaskan oleh Taryono masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Setubo. Baik, kembali besok tim datang dari kawasan Tegal Alur Jakarta Barat akan berjumpa dengan kesebelasan Persita dari kawasan Tanah Abang datang. Masih Sugi kuasai bola, bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Setubo dari Gatu Diego, lepaskan umpan berbelah pertahanan kesebelasan asing. Tetapi terlalu keras, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Rizky Marciano. Ya, saudara, dorong bola berikan kepada Mamayo, sedikit menurunkan tempo pertandingan para pemain kesebelasan asing yang kini mengutamakan kolektivitas bermain dengan mengandalkan kerjasama dari kaki ke kaki. Coba bersabar untuk bisa membongkar lini pertahanan dari kesebelasan Setubo. Tetapi kali ini umpan terobosan Sugi berhasil dipotong oleh pemain Setubo. Mamayo bekerja sama kepada Puing dan ya, pergantian pemain wasit dari kesebelasan asing keluar Puing nomor 26 keluar masuk Satria nomor punggung 13. Asing sendiri merupakan tim yang memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, artinya pemain yang diparkir di bench dengan starting 11 memiliki kualitas yang tentunya sama baiknya. Bahkan saudara penonton, saking sama baiknya, manajer tim kesebelasan Asing, Bos Asuri Asing, sempat kesulitan untuk menentukan starting 11 terbaik mereka. Dan kali ini Satria saudara masuk menggantikan Puing. Masih terdapat satu pemain yang tentunya kita tunggu, yaitu Desta Putra Ardiansa. Kita nantikan bersama-sama akankah di babak yang kedua ini Bos Asri Asing bisa menurunkan pemain titipan Lura yang memang sengaja dititipkan untuk membela kesebelasan Asing. Kita titipkan saudara berlaku dalam kekuasaan pemain kesebelasan Setubo. Dari penawatan pertandingan lepaskan umpan membelah pertahanan kesebelasan Asing Rizky Marciano, dan akhirnya pemain dari kesebelasan Asing berhasil mengantisipasi bola tersebut dengan baik. Satria gagal bola dikontrol oleh pemain asing Satria dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, Satria kembali berikan kepada Dion, masih Dion ke belakang kepada Kay dorong bola berikan kepada Syaferi, masih Syaferi kuasai bola. Asing coba batun serangan dari kaki Dion. Udah. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan pemain Setubo dan akhirnya wasit tidak mentolerir pelanggaran tersebut, memberikan kartu kuning bagi pemain kesebelasan Setubo nomor punggung 76 yang melanggar seorang Dion. Tendangan bebas sudah dilakukan, kembali kita baik Nuan Asing untuk kembali menambah pundi-pundi gol mereka. Mereka dapat di dalam sebuah tembakan bebas yang terjadi pada spot yang sangat efektif untuk bisa menghabiskan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Ya, kita lihat saudara penonton Kevin yang nampak bersiap ambil ancang-ancang dengan gaya ancang-ancang khas Cristiano Ronaldo. Kita nantikan akankah Kevin berhasil menghabiskan gol ketiga bagi kesebelasan Asing dalam sebuah eksekutor. Si tendangan bebas mundur beberapa langkah Kevin lakukan sudah. Kita lihat sempat mentah bola dalam tangkapan penjaga gawang kesebelasan Setubo Bayu, tetapi beruntung Taryono yang coba menyambut sebuah bola mentah tersebut terlambat sepersekian detik sehingga gagal untuk bisa mencapai gol ketiga bagi kesebelasan Asing pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali kini Rizky Marciano lepaskan umpan berikan kepada Syaferi, terpotong oleh Diego dan Diego coba mengejar pergerakan bola lemparan ke dalam. Kita lihat bersama-sama saudara bagi kesebelasan Asing akan terjadi dari sisi
diri pertahanan mereka sendiri, Syafi'i yang akan bersiap melakukan throw-in bagi kesebelasan asing, berikan kepada Kay. Kay lepaskan umpan berambung ke seperempat lapangan pertandingan. Kita lihat saudara penonton, kembali kini bola dalam penguasaan Abel. Abel berikan kepada Syafi'i, masih Syafi'i, masih Syafi'i. Kerjasama yang cukup baik, kita lihat keberadaan pemain asing. Abel kini kuasai bola, tetapi berhasil diantisipasi. Serangan balik dilakukan asing, berikan kepada Joko, membuka Joko kuasai bola, berhasil dicuri oleh pemain dari kesebelasan Sepuluh. Terjadi perebutan bola, kembali kita saksikan asing bergembur dari kiri pertahanan kesebelasan Sepuluh. Sebuah kombinasi permainan yang diperagakan pemain kesebelasan asing, tetapi beruntung heading yang dilepaskan oleh Karyono masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Sepuluh. Masih setia bersama Bos Bayu Bangun Persada yang punya kesebelasan BDP, pengusaha sukses dari kawasan Cisauk Kabupaten Tangerang yang juga hadir untuk mensupport kesebelasan asing. Kembali kini kita lihat saudara, bola dalam penguasaan pemain asing dari kaki Dion, masih Dion bekerja sama kepada Abel, berhasil potong dengan baik, datang sudah Syafi'i. Terlambat sepersekian detik saudara, Karyono untuk menyambut sebuah umpan crossing yang dikirimkan oleh Syafi'i dan akhirnya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Sepuluh. Sudah dilakukan saudara, kembali kita lihat kiri bola dalam penguasaan pemain pertahanan kesebelasan Sepuluh, melakukan kerjasama dari lini pertahanan mereka, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan asing, berhasil merusak ruang gerak pemain kesebelasan Sepuluh. Tetapi bola liar kembali makan kiri pemain Sepuluh. Kita lihat bersama-sama saudara, menekan dari seperempat lapangan permainan asing, lepaskan umpan terobosan pemain pertahanan asing Mamayo, tidak mau ambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ancaman serius kembali dapat di kesebelasan asing lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Sepuluh. Kita nantikan akankah sepak terobos bagi kesebelasan Sepuluh ini berhasil mereka konversikan untuk menjadi gol, memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua. Kita nantikan bersama-sama sepak pojok terjadi, lakukan sudah, berhasil dijauhkan dengan baik saudara, dan kita lihat terjadi serbukan bola di lini pertahanan asing, dimenangkan oleh pemain Sepuluh, Betul cantik dan kartu kuning saudara penonton dihadiahkan wasit kepada pemain asing Diam, dan akhirnya tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Sepuluh. Ruang emas untuk memperkecil kedudukan bagi Sepuluh, mereka dapat di dalam sebuah set piece tendangan bebas dari spot yang sangat amat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor, dan ya sebelumnya wasit pergantian pemain asing keluar nomor punggung 11. Syafi'i keluar masuk Bogel nomor punggung 23. Berikutnya masih dari kesebelasan asing nomor punggung 9 keluar Joko dan masuk Desta Putra Encik Ardiansa. Dan saudara penonton, inilah yang saya maksud pemain titipan Lura dari kesebelasan asing yang akhirnya dimasukkan oleh Bos Asruri asing. Bapaknya semalaman kata bisa tidur, tahu anaknya akan memperkuat kesebelasan asing. Kita nantikan saudara penonton, tembakan bebas bagi kesebelasan Sepuluh berhasil diblok oleh pemain asing. Datang tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan asing, Rizky Martial terbang bak burung di udara, menangkap sebuah umpan crossing yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Sepuluh. Dan kini saudara, bola dalam penguasaan pemain asing dari kaki Abel. Abel bekerja sama berikan kepada Kevin, terlepas dari tebakan offside. Sebuah sliding tackle yang cukup baik, tetapi kesalahan dilakukan. Abel berikan kepada Tariano.
kuat tegakkan keras. Dan kini bola menghampiri Desta. Kita saksikan saudara penonton Desta Anjay coba kuasai bola, tetapi tergerakkan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam Anjay yang akan melakukan throw-in, bekerja sama berikan umpan kepada Sugi. Masih Sugi lepaskan crossing. Kapten sendirian. Kembali ke tim masih kapten kuasai bola. Baik sebuah gol yang kembali sangat keren, dicetak oleh kesebelasan asing. Sebuah aksi step over yang memperdaya pemain kesebelasan Setojo, yang dilakukan oleh Kevin, yang berhasil mengirimkan sebuah umpan crossing yang sangat matang. Akhirnya Satria tanpa kendala berhasil menanduk bola ke gawang yang dikawal oleh Bayu dan mendekarkan jari gawang kesebelasan Setojo untuk yang ketiga kalinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Baik saudara, satu kaki pun besutan bos Asur Ruri Asing yang punya lagu surga di balik dosa sudah menjadi fase putaran kedua dan siap menjadi penonton kesebelasan muda jika perform kesebelasan Setuju tidak mengalami peningkatan signifikan, dan tentunya jika tidak ada keajaiban bagi kesebelasan Setuju pada pertandingan babak yang kedua ini. Kembali kita lihat umpan lebar berikan kepada MC. Masih MC coba kuasa. Pelanggaran saudara dilakukan pemain dari kesebelasan Setuju secara pencet dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan asing akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama. Encek sudah melakukan berikan umpan kepada rekannya Satria, mencetak gol ketiga kepada Abel. Masih Abel lepaskan umpan, kita saksikan Sugi lepaskan sebuah tendangan. Hampir-hampir saja sebuah kesalahan antisipasi bola yang dilakukan oleh penjaga pemain dari kesebelasan Setuju membuat gawang yang dikawal oleh Bayu kembali bergetar. Bayu lepaskan umpan panjang, tetapi Rizky Marciano sudah menunggu bola tersebut untuk mengamankan gawang kesebelasan asing. Ya, saudara penonton, asing kembali menekan dari kaki Bogel. Bogel berikan umpan kepada Kevin. Pelanggaran handball terjadi dan kini tendangan bebas untuk asing. Satria lebar berikan kepada Bogel. Masih Bogel. Masih potong oleh pemain berkatan Setuju, tetapi kurang cermat. Kita lihat bersama-sama. Membentur pemain bertahan dari kesebelasan Setuju. Serangan baik dilakukan Setuju dari seperempat lapangan permainan mereka. Kita lihat coba kuasai bola pemain kesebelasan Setuju. Mereka berikan umpan kepada Irwan. Masih Irwan lepaskan tendangan, tidak jelas menumpan atau menembak. Yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rizky Marciano. Dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan asing kembali memaksimalkan lebar lapangan. Kevin kontrol bola sekenap berikan kepada Karyono. Karyono kepada Abel. Sebuah umpan lob yang cukup baik, tetapi terbaca. Kembali kiri Abel kuasai bola. Abel kepada Kevin. Kombinasi yang cukup baik. Bermaksud saya pikir Kevin ketika mendapatkan sebuah peluang yang sangat mumpuni di mana pressing bola yang berkasan yang masih melemah, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Bayu. Kembali kita saksikan Setuju bangun serangan, tetapi terlalu keras. Bola berhasil diantisipasi dengan baik. Satria kini kuasai bola. Masih Satria bekerja sama berikan kepada Kevin. Kevin arahkan umpan kepada Abel Karyono. Terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan asing, dan kita lihat kini Mamayo berikan kepada Ence kepada Karyono. Cukup baik. Kita lihat penampilan pemain titipan Lura, berikan kepada Kevin, lepaskan crossing. Apa yang terjadi? Terlalu tajam sebuah crossing yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan asing, dan akhirnya bola berhasil
berhasil diantisipasi dengan baik oleh Bayo. Dan saudara, terjadi perebutan bola, kita lihat ini dikuasai bola oleh pemain kesebelasan sekujur dari kaki Irwan. Masih Irwan kuasai bola, sibuk mencarikan kepada siapa bola terarah. Masuk di pertahanan. Gagal kontrol yang dilakukan pemain sepuluh dan akhirnya Sugi berhasil kuasai bola. Mana ya? Satria. Tolong bola kepada Dion. Asing kini meletak dari kaki Dion. Membuka ruang terhadap Encik. Melakukan sebuah. Saudara penonton kita lihat cukup cantik sebuah Encik. Abe. Kembali berhasil dijauhkan oleh pemain bertahan kesebelasan setuju. Datang Mamayo kepada Dion. Asing terus menggempur. Tetapi bola berikat dalam penguasaan pemain bertahan dari kesebelasan setuju. Kembali kumpulan dari kaki Satria. Satria turun bola berikan kepada Bogel. Saudara penonton, keunggulan 3-0 yang sudah memiliki kesebelasan asing nampak tidak membuat mereka puas diri. Mereka terus menggempur lini pertahanan setuju untuk bisa mencetakkan menambah pundi-pundi gol berikutnya. Tariono masih lemah, tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Tariono dan bola kini berhasil dikuasai Bayu. Bayu lepaskan umpan, saudara. Kita lihat kembali masuk ke lini pertahanan kesebelasan asing. Intercept dilakukan oleh Kay. Dan kita lihat, saudara penonton, bola kini dalam penguasaan Sugi. Sugi kepada Satria. Kembali bola masih dalam arena permainan. Ya, pemain cadangan kesebelasan sepuluh nampaknya sudah kabur karena sedikit lama nungguin bola keluar meninggalkan lapangan. Karena kita lihat kembali kedua kesebelasan terus mempertontonkan permainan yang sangat cantik. Asing kembali menggempur dari tengah lapangan pertandingan, tetapi kita lihat ada antisipasi yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan sepuluh. Masih terjadi perebutan bola. Encik coba merebut bola, berhasil dijauhkan oleh pemain kesebelasan setuju dan kini tetapi lepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan setuju dan akhirnya berhasil dikuasai dengan baik oleh Mamayo kepada Satria kepada Sugi dalam bola berikan kepada Encik. Oh saudara, sebuah skill cantik ditertontonkan Encik. Satu pemain, dua pemain coba dilewati oleh Encik. Kita lihat gagal, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan setuju. Sebuah tekanan kembali dilakukan kesebelasan setuju. Rizky Marciano dan kini Mamayo kuasai bola, bekerja sama kepada rekannya. Kembali sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan Sugi dan wasit pergantian pemain kesebelasan setuju. Nomor punggung 54 Irwan keluar masuk nomor punggung 33 dan akhirnya pergantian pemain terjadi bagi kesebelasan setuju. Ketika satu pemain mereka Irwan nampak sudah sedikit kehabisan bensin dan dimasukkan pemain yang lebih fresh lainnya untuk bisa menambah daya gedor dari kesebelasan setuju atas lawannya kesebelasan asing. Meskipun tertinggal 3-0 dan pada waktu pertandingan yang terus bergerak, tetapi para pemain kesebelasan setuju terlihat masih belum mengibarkan bendera putih. Mereka terus merekam lini pertahanan asing. Kembali kita lihat dari kaki pemain yang baru masuk, tetapi terbuat dan Rizky Marciano bontang panting untuk menyelamatkan pergerakan bola meskipun usahanya sementara gagal. Dan kini kita nantikan bersama-sama sepak pojok saudara penonton untuk kesebelasan setuju akan terjadi. Kita nantikan akankah tendangan penjuru ini akan berhasil mereka konversikan untuk menjadi gol. Lakukan sudah. Sedang ngetren memang tendangan gunting yang terjadi pada pertandingan kali ini. Setelah sebelumnya Alexander striker semalam ada Mbappe, dan kali ini kita lihat Diego juga coba melepaskan tendangan gunting, tetapi sangat disayangkan usahanya gagal. Dan kini saudara, Encik dari kesebelasan asing bangun serangan berikan kepada Dion, yang kepada
Karyono, masih Karyono, bukan yang cukup baik kepada Encik, masih Encik, oh kembali Encik, satu pemain coba dilewati, berhasil paskan depan, masih terdapat satu pemain dari kesebelasan Setuju yang berhasil mengantisipasi sebuah umpan tarik kiriman Encik. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan asing sudah dilakukan dari kaki Abel. Abel bekerja sama kepada rekannya. Kembali datang Suko Satria Taryono. Terlepas dari bola dari kontrol yang dilakukan oleh Taryono, Kay mengantisipasi bola, bekerja sama kepada Dogel, masih Dogel. Diseleding oleh Diego dan akhirnya selamat sementara. Ini pertahanan kesebelasan Setuju. Kembali kini Setuju bagian serangan. Umpan panjang memasuk ke lini pertahanan asing. Berbahaya kita lihat tekanan dari kiri pertahanan asing. Berbahaya. Dan kembali kita lihat coba untuk menekor seorang Gay, tetapi gagal. Kita lihat saudara penonton, kini asing coba melakukan counter play. Diseleding bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya kita nantikan bersama-sama saudara lemparan ke dalam bagi kesebelasan asing akan terjadi. Lemparan ke dalam Dogel yang akan bersiap melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasan asing, kita nantikan. Lakukan sudah Abel, dorong bola ke tengah tetapi berhasil digagalkan oleh pemain dari kesebelasan Setuju. Kita lihat kembali Mamayo, berikan umpan kepada Sugi, masih Sugi kuasai bola, dorong bola berikan kepada Encik, membuka Encik kuasai bola. Saudara penonton, kita saksikan Encik yang berhasil mencoba untuk mengantisipasi umpan kiriman Sugi, tetapi memang sebelumnya ada pelanggaran dilakukan oleh Encik. Dan kini saudara Setuju badan serangan berhasil gagalkan Dogel kepada Dion, masih Dion bekerja sama kepada Taryono, Abel, Dion. Taryono kembali, Taryono berikan kepada Sugi yang masih melakukan overlap, masih Sugi. Kali ini Sugi nampak terlihat agak sedikit egois dalam menjalankan serangan dan akhirnya selamat sementara. Lini pertahanan dari kesebelasan Setuju tetapi masih belum reda karena kini sepak tojok ya Bos Bayu masih setia bersama kita menyaksikan pertandingan. Allahuakbar, kita lihat saudara penonton sebelum kini bola dalam penguasaan Abel, kita lihat Abel bekerja sama, berikan kepada Taryono kepada Dion, berhasil tangkap dengan baik bola oleh penjaga gawang dari kesebelasan Setuju. Dan kita lihat bersama-sama sekarang kembali dan apa yang terjadi, wasit penyelidik saudara penonton offside atau apakah kita masih menantikan keputusan yang diambil dan pergantian pemain. Wasit dari kesebelasan Setuju keluar nomor punggung 45 masuk nomor punggung 12 dan untuk kesebelasan asing, ladies and gentlemen, please applause for number 10 Azuri asing coming out nomor punggung 86 Abel. Kita lihat saudara penonton, akhirnya sang big boss dari kesebelasan asing, Azuri asing, masuk untuk melaksanakan sisa waktu pertandingan di babak yang kedua ini. Baik saudara penonton, kita nantikan bersama-sama ini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Setuju dari kaki pemain mereka Rizky Kampi. Rizky
Marciano. Kesalahan terjadi, berhasil diantisipasi dengan baik. Babak yang kedua terus bergulir, saudara Keroncong. Bola kini dalam penguasaan Rifau. Kita lihat saudara Keroncong kembali Asri Aseng coba mengejar pergerakan bola, tetapi gagal. Dan kita saksikan berhasil dikuasai. Mereka masih berusaha untuk mencari dan mendapatkan oase di tengah padang gersang. Bagaimana saudara, mereka berusaha untuk mencetak gol, setidaknya gol hiburan agar bisa memperkecil kedudukan. Sehingga tensi pertandingan babak yang kedua sedikit pun tidak mengalami penurunan, meskipun kesebelasan setuju sudah tertinggal 3-0. Sementara Aseng yang juga berupaya untuk mencetak gol, ini dari kaki sang presiden klub Asri Aseng. Kita lihat saudara, sejak dibunuhnya yang cukup baik, tetapi apa yang terjadi, nampak offside dialami oleh pemain dari kesebelasan Aseng, dan akhirnya tendangan bebas terjadi untuk kesebelasan Sekojo. Ya, kita lihat langit di atas stadion Gajah Kitam juga nampak sudah mulai menggelap. Beberapa saat lagi tentunya saudara penonton, pertandingan babak yang kedua ini siap kita akhiri dengan keunggulan sementara kesebelasan Aseng atas sang lawan kesebelasan Sekojo yang sudah hampir memastikan turun mereka menjadi lawan dari kesebelasan juga di putaran kedua mendatang. Kita nantikan bersama-sama. Ini Karyono, Karyono berikan kepada Asruri Aseng, melebar berikan kepada Ence, tetapi masih melemah. Bola berhasil potong dengan baik, tetapi Ence kembali kuasai bola, bekerja sama kepada Karyono, masih Karyono, masih Karyono. Sebuah kombinasi yang cukup baik diperagakan pemain dari kesebelasan Aseng, dan kita lihat akhirnya aman sementara di pertandingan kesebelasan Sekojo. Sebuah direct goal yang cukup baik, tetapi kita lihat asisten wasit nampak mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Sekojo berada pada posisi offside. Tendangan bebas bagi kesebelasan Aseng FC. Ya, sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Aseng sudah dilakukan. Kita lihat kini bola dalam penguasaan Satria, masih Satria. Satria berikan umpan kepada Encek, Encek berikan umpan kepada kompatriotnya Kevin, Kevin kepada Aseng. Dia yang melakukan pelanggaran. Cukup jujur saudara, cukup jujur apa yang dilakukan oleh Asruri Aseng. Dan ini tendangan bebas untuk kesebelasan Sekojo. Tendangan bebas saudara penonton, lakukan sudah. Angkat bola melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Aseng. Sekojo kini coba membongkar, lepaskan umpan terobosan Diego yang dicari, berhasil potong oleh Sugi. Dan kita lihat potong support dari second line, sebuah skill cantik, pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Sekojo. Ruang berikutnya saudara sudah dilakukan, dan kini Diego berikan kepada kompatriotnya kembali berbahaya. Oh, andai kata lebih berani, pemain kesebelasan Sekojo Yogi menyambut sebuah crossing cantik yang dikirimkan mereka, mungkin ceritanya akan berbeda. Kembali Encek bekerja sama kepada Satria, mendekat Asruri Aseng. Kita lihat dorong bola kepada Satria, Satria kepada Dion, Dion berikan umpan kepada Karyono, masih Karyono, Karyono lepaskan umpan, berhasil antisipasi. Serangan baik dilakukan kesebelasan Sekojo dari tengah lapangan pertandingan kita.
totalitas saudara penonton ke 11 dan 10 Bandung Serangan melebar kepada kompatriotnya. Kita lihat masih terus menggempur di pertahanan asing. Terlalu deras dan kita lihat bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan asing. Gestur sang pengambil yang nampaknya terus melihat jarum jam yang dikenakannya saudara, yang menandakan memang sudah tidak banyak waktu bagi kesebelasan sepuluh untuk bisa memperkecil kedudukan dan juga hampir memastikan asing menjadi kontestan berikutnya yang berhasil melaju ke putaran kedua event turnamen Alkitab yang kedua tahun 2023 berjumpa dengan kesebelasan Muda FC. Kembali kiri dari Kakirin diam kepada Karyono. Sebuah umpan yang terlalu tega dan akhirnya kini bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Setuju. Kembali bangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Terkejut Rizky Marciano berhasil mengantisipasi bola dengan baik. Satria kepada Kevin. Kevin kembali bola terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Setuju dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan asing akan terjadi. Bogel yang akan bersiap melakukan throw-in, kita nantikan bersama-sama. Sekarang lakukan sudah ke belakang, berikan kepada Kay, masih Kay kepada Satria. Satria memaksimalkan lebar lapangan kepada Asruri Aseng. Masih terjadi perebutan bola, terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Aseng. Dan kini kita lihat Setuju Bangun Serangan melebar kepada rekannya kembali. Kita lihat datang tekanan dari kesebelasan Setuju yang masih berusaha untuk bisa mencetak gol kemerkecil kedudukan di sisa waktu pertandingan babak yang kedua. Kembali kumpulan mereka lakukan, datang tekanan kembali dari kesebelasan Setuju dari kiri pertahanan asing. Berbahaya dan saudara ke akhir yang kedua berakhir, kemenangan 3-0 asing mengantarkan mereka melaju ke putaran kedua berjumpa dengan kesebelasan 3FC. Dan mohon kepada para penonton maupun pemain yang membawa kendaraan mobil atau motor lewat pintu utama keluarnya. Untuk keluarnya lewat pintu utama, karena lewat pintu biasanya ada kegiatan pasar malam. Ya saudara, akhirnya terima kasih atas partisipasi kesebelasan Setuju yang sudah ambil bagian pada turnamen kali ini. Juga terima kasih Bos Bayu Bangun Persib yang sudah menyempatkan diri hadir menyaksikan pertandingan asing dengan kesebelasan Setuju. Dan saya bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa besok. Selamat sore dan salam sepak bola.